Oh iya ya, bunga. Kan bener, Bianca. Tuh, aduh. Kenapa sih si Bianca itu pakai gentayangan segala? Ku masih harapkanmu. Belum gajian, Bu. Oh, kan belum tanggalnya. Oh iya, lama ya, Bu. Ya udah kalau gitu saya berangkat ya. Oh iya. Saya titip Salva sama rumah. Siap, Bu. Hati-hati ya, Bu. Kok lama ya, Mas Gani? Apa aku telepon aja ya? Ini gak usah deh. Orang tadi dia bilang pasti bakalan jemput kok. Nanti yang ada dia malah buru-buru ngebut lagi. Jam segini tapi kamu sekarang ini belum datang ya? Alhamdulillah, itu suara mobilnya Mas Gani. Saya belum pernah merasakan surga ini melihat rumah saya sendiri. Dan akan ketemu sama istri saya, Nuna. Saya telepon Nuna dulu. Si hantu. Iya, Pak. Ada tugas baru untuk kamu, Gani. Tugas ini sangat privat. Tidak bisa saya serahkan dengan orang lain. Saya hanya percaya kamu untuk melakukannya. Dan harus sekarang juga. Tapi, Pak. Tidak ada tapi-tapian, Gani. Saya tidak suka ditolak. Kamu harus kerjakan pekerjaan kamu. Karena pekerjaan ini sangat mendesak. Dan tidak bisa ditunda lagi. Bukannya saya menolak, Pak. Saya hanya minta waktu sebentar. Saya sudah janji sama istri saya. Dan sekarang istri saya sudah menunggu saya. Saya tidak suka dibantah. Kalau kamu menolak, saya akan habisi seluruh keluarga kamu tanpa ampun. Ada apa, Bu? Enggak, jadi saya cuma bingung aja barusan. Mobil suami saya udah nyampe, tapi tiba-tiba jalan lagi. Loh, saya nggak ngelihat mobil Pak Gani, Bu. Iya, nggak apa-apa, Jer. Mungkin saya yang salah lihat. Silakan kembali bekerja. Baik, Bu. Saya permisi. Gue kayak denger suara nangis. Siapa ya? Bianca. Bianca kan udah meninggal. Bianca udah meninggal. Melati meninggal. Lu kenapa lu? Sabar. Eh, muka lu pucat banget. Kenapa, Ren? Gua
Gua takut. Gua lihat. Hah? Hansip? Bukan. Hantu. Hantu apaan sih lu? Ih, kurang ngomong. Ih, dengerin dulu. Ada hantu Bianca. Lu serius lu kalau ngomong jangan suka bercanda lu. Gua gak percaya nih sama hantu-hantu gituan. Gua gak serius. Gua sejuta serius. Tadi waktu gua lewat kamarnya Bianca, tiba-tiba gua cium bau melati. Habis itu gua denger suara orang nangis, Ki. Kalau ngomong suka asal-asalan, gua gak percaya sama yang namanya hantu dan gua juga gak takut sama hantu. Kalau bukan hantu, terus itu apaan? Itu yang harus kita selidikin. Ayo. Hantu apaan sih? Ini nawar. Ngapain sih? Jalan gak usah tarik-tarik gua. Sama hantu aja lu takut. Ah, hantu apaan sih? Iya dapat, iya dapat, iya dapat. Dari. Eh, cicak tuh. Tapi lu bilang nggak takut. Nggak takut gua mah, cuman kaget aja. Dan, ini gua baru berasa nih. Apa? Berasa apa? Baru mendusin. Hah? Beneran bau melati? Tuh kan, tadi gua bilang apa? Bau melati? Lo denger gak? Ada suara pletak. Suara langkah kaki orang. Gue dengar, gue kan belum mudek. Kan? Bener kan? Ada hantu. Dengerin nih. Tuh kan? Hantu, tolong jangan hantu! Jangan pegang kaki gue, jangan takut. Ampun, saya gak begitu lagi. Masih jomblo. Dia mau pacar. Aku harus suka. Ternyata lu Bas, kok lu ada di sini sih? Kan emang abang-abang kenapa sih? Tadi gua dengar suara. Suara Bianca. Kayaknya Bianca itu lagi kentayangan. Terus gue juga cium aroma-aroma melati. Ini aromanya mumpung belum hilang nih. Coba lu endus dah. Benar-benar tuh. Lu endus tuh. Lu bang kunci. Kalau gak percaya, ayo cepetan. Mungkin lah. Ih, makanya praktekin dulu. Coba tuh. Oh iya ya, bunga. Kan Bianca. Tuh, aduh. Kenapa sih si Bianca itu pakai gentayangan segala? Kayaknya matinya penasaran tuh. Ya, elah. Kasih tangan keluar, Mas. Mana ada setan bukain pintu. Ngapain gede gedor? Mas. Jangan diketok dulu, Mas. Ada baiknya kita panggil dukun. Atau kita panggil orang pintar, Bas, buat ngusir setan biar kita enggak ganggu di sini. Bas, udah jangan ketok lagi, Bas. Ayo, Bas. Kita orang pintar, Bas. Cepet. Paling orang daripada ke dukun mending kita coba tanya sama manajemen apartemen. Setan! Hantunya cakep. Hantu. Aduh, ini tadi lagi apa ya? Lagi yang itu tuh viral di TikTok.